Artis Natalie Holsier tak terima dengan pernyataan mantan asisten rumah tangganya Trimurwati yang menudingnya memiliki pria lain. Natalie pun melayangkan somasi kepada Wati yang menudingnya berselingkuh saat masih bersama komedian Sule. Natalie menyebut Trimurwati membuat asumsi yang tidak berdasar sehingga dapat menimbulkan fitnah. Ia pun menyayangkan dan merasa dirugikan dengan pernyataan Trimurwati yang dianggap bisa merusak reputasi dan mencemarkan nama baiknya. Melalui somasi terbuka yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Rabu 19 Oktober 2022, Natali meminta Trimurwati untuk mengklarifikasi. Sang mantan ART juga diminta untuk meminta maaf secara terbuka dalam tempo waktu 3 kali 24 jam. Di hari yang sama, Natali Holsyar juga memberikan klarifikasi melalui Instagram story-nya. Ia menyebut bahwa teman dan editornya mayoritas adalah laki-laki. Sehingga Natali pun meminta Tribur Wati untuk memberikan bukti jika benar ia memang berselingkuh. Dalam video klarifikasinya, Natali mengaku sudah sempat mengajak Wati untuk bertemu. Namun keinginan itu tak disambut dengan baik. Malah Wati disebut sering menyindir melalui status. Ibu satu anak ini pun mengimbau pengikutnya untuk berhati-hati pada karyawan yang memiliki sikap seperti Wati. Didampingi dua karyawan ART-nya, Natali juga membongkar perilaku Wati. Wati disebut dulu sempat menjelekan Sule, kini malah menuding dirinya berselingkuh. Natali pun mengatakan Wati memang memiliki sikap iri dan dengki, terutama pada karyawan lain yang bekerja di tempatnya.